89 tahun yang lalu, W.R. Supratman melantunkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya dalam Kongres Sumpah Pemuda, lagu yang menggambarkan semangat dan cita-cita kebangsaan untuk satu tanah air, sebangsa dan sebahasa. Kemudian dinyanyikan dari bibir ke bibir untuk menghimpun semangat Indonesia Merdeka. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pembesar Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Indonesia Raya 3 Stanza. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Gojek Indonesia. Jadi bagi kalian semua, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okay, kita mulakan dengan gerakan 3, 2 dan 1. Nak tahu juga apa maksud Indonesia Raya 3 Stanza? Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sana aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia sedap suara dia. Yes, merinding tu. Indonesia, merdeka, merdeka,
music traditional. Hiduplah Indonesia Raya. Dari Indonesia untuk Indonesia. Gojek. Okay guys, Masya Allah. Merinding aku guys. Itu dia Indonesia Raya 3 stanza. Okay guys, memang aku tak tahu kenapa. Aku rasa macam sedih, macam terharu pun ada. Serius guys, kerana video ini sangat bagus, mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam. Indonesia 3 stanza untuk semua rakyat Indonesia, untuk di seluruh lusuk negeri Indonesia, tak kira lah bangsa, agama, yang meraihkan actually pada bulan ni, bulan 8, bulan Ogos ataupun Agustus, Indonesia akan meraihkan hari kemerdekaan. Bukan Indonesia saja, tapi Malaysia pun sama guys. Itulah dia kelebihan Malaysia dan juga Indonesia, kerana dua negara serumpun ini mempunyai menyambut hari kemerdekaan di bulan yang sama guys, iaitu di bulan Ogos ataupun bulan Agustus. Apa-apa pun, Indonesia Raya 3 stanza ni memang sangat-sangat menyentuh hati aku guys. Serius guys, aku bila aku dengar tu, aku rasa merinding, aku rasa macam happy, rasa nak nangis pun ada, tak tahu kenapa. Okay guys, apa-apa pun, selamat menyambut ulang tahun Republik Indonesia. Salam damai dan ukhuwah dari jiran tetangga Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.